Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mepi Esos MMPD, Kepala SMPN Negeri 3 Ngamprah. Alhamdulillah, setelah tahun 2021, SMP Negeri 3 Ngamprah sudah melaksanakan program unggulan, yaitu Sekolah Adiwiyata, dan insya Allah pada tahun 2023 ini kami menuju penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang membimbing seluruh warga sekolah untuk peduli terhadap gerakan pembiasaan lingkungan. Di samping itu, integrasi dengan KTSP dan seluruh mata pelajaran. Adapun tujuan dari Adiwiyata adalah terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan aman bagi seluruh warga sekolah dan juga tentunya warga sekitar. Dengan konsep pelaksanaan konservasi energi, pengelolaan sampah organik dan anorganik, penghijauan area sekolah, melakukan jejaring dengan berbagai pihak, serta inovasi pembelajaran yang berkearifan lokal dan isu global. Sesuai dengan visi dan misi SMP Negeri 3 Ngamprah, visi SMP Negeri 3 Ngamprah yaitu terwujudnya kualitas masyarakat sekolah yang cerdik, cerdas, religius, disiplin, dan kreatif dengan berbudaya lingkungan. Dengan misi SMP Negeri 3 Ngamprah adalah 1. Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan berwawasan lingkungan. 2. Mewujudkan kelestarian dan kebersihan lingkungan sekolah yang terkait dengan kegiatan Adiwiyata. 3. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 4. Mewujudkan budaya peduli lingkungan bagi seluruh warga sekolah. Dengan jargon SMP Negeri 3 Ngamprah, yaitu permata juara. 1. Prestasi. 2. Edukatif. 3. Religius. 4. Mandiri. 5. Terampil. 6. Aktif. 7. Jujur. 8. Unggul. 9. Amanah. 10. Rajin. Dan 11. Antusiasme. Mari kita sukseskan SMP Negeri 3 Ngamprah menuju Adiwiyata Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, karena sekarang sudah jamnya istirahat, silakan buka bekalnya, keluarkan tumbler, dan mestinya kita akan makan bersama di kelas. Baik, Bu. Untuk mengurangi sampah plastik. Selamat hari bersih-bersih sedunia. Oh, pasti mau menjalankan misi dari pembina Adiwiyata kan? Iya, Aira juga ikut menjalankan misi ini ya. Kamu bagian menyiram tanaman pakai selang ini. Hah? Untuk apa? Untuk menjaga bumi kita dong. Kita bisa menjaga bumi dari lingkungan di sekitar kita dulu. Begitu ya? Loh, kok si Emilia gak jelas sih naik pohon-pohon kayak gitu? Oh, salah ya? Ya ampun Emil, kamu lagi ngapain? Aku sedang menjaga bumi. Bukan seperti itu caranya, mending ikut kita aja yuk. Oh, yaudah, ayo.
kita sama-sama menjadi pahlawan lingkungan dengan memilah sampah organik, anorganik, dan B3. Kita jaga alam, alam jaga kita. Bukan hanya memperhatikan dalam segi fisiknya saja, fisik berupa kebersihan, kenyamanan, tapi sekolah juga harus memperhatikan pembiasaan warga sekolahnya. Pembiasaan itu contohnya kita sebagai warga sekolah apabila melihat sampah harus langsung memungutnya. Dan sampah itu kebetulan sudah disediakan tong-tong sampah di setiap sudut sekolah. Kurkuma longa ini mengandung senyawa kimia bernama kurkumin. Zat berwarna kuning ini diduga mampu membantu proses penyembuhan pada tubuh. Misalnya, membantu mengatasi masalah menstruasi. Asupan suplemen kunyit bisa meringankan rasa sakit akibat menstruasi. Tanaman kencur mengandung zat yang bersifat anti nyeri dan juga anti radang. Ketika tubuh mengalami peradangan atau terasa nyeri, maka kamu bisa menggunakan kencur sebagai upaya untuk meringankannya. Kencur sudah sering dimanfaatkan untuk meredakan nyeri akibat sakit kepala, sakit gigi, hingga radang sendi.